Berikut adalah jadwal pertandingan di babak 32 besar untuk wakil Indonesia di turnamen Yonex Taipei Open 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Jadwal di babak 32 besar, seluruh pemain Indonesia akan bertanding pada hari Rabu 4 September 2024. Dan berikut adalah jadwal selengkapnya untuk wakil Indonesia. Alwi Farhan akan menghadapi wakil dari Kazakhstan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Yohannes Saut Marcelino di sektor tunggal putra akan menghadapi tunggal putra asal India, Kiran Kirgir. Head-to-head 0-0. Putri Kusumawardani di sektor tunggal putri akan menghadapi tunggal putri Korea, Kim Garam. Head-to-head 1-0 keunggulan Putri Kusumawardani. Berikutnya masih di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi akan menghadapi tunggal putri asal Cina Taipei yang tinggi. Rahmat Hidayat, Yeremy Ariyoce Yakob Rambitan, pasangan Indonesia di sektor ganda putra. Ganda putri, di sektor ganda putri, Febriana Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi tunggal putri tuan rumah Cina Taipei Yi Suncheng Lin Yuhao. Head-to-head 0-0. Selanjutnya masih di sektor ganda putri, Jessica Putri Miantoro Febri Sitiani akan menghadapi pasangan tuan rumah Lei Qingchen Lin Jianyu, Tani Seyamaisari Rahel Elisaro juga akan menghadapi pasangan tuan rumah Cina Taipei Hong Xin En Hong Jie. Sparks will they go out?